Assalamualaikum, selamat sore guys. Oke, kita sudah tiba di penyeberangan Merak Bakahuni. Sebentar lagi kita akan nyebrang ke Sumatera, Bakahuni. Ini kita sudah baru tiba di pelabuhan, di Dermaga 6, kapal eksekutif. Dermaga 6, kapal eksekutif. Sementara nunggu kapal berangkat, kita berjalan-jalan dulu. Awas ratu, jangan lepas deh. Mobilnya cepet-cepet sini. Sementara nunggu kapalnya akan merapat, kita melihat-lihat dulu sejenak di pelabuhan. Di sore hari yang mulai senja ini, angin bertiup sepoi-sepoi di pelabuhan, tepatnya di Dermaga 6 Merak, Banten. Kita ingin berweekend ke Pulau Sumatera. Walaupun kita waktunya tinggal sedikit lagi, artinya kita tidak akan menginap. Kita tidak akan menginap di Sumatera, hanya menyeberang, kemudian nanti jalan-jalan sebentar di Lampung, akan balik lagi. Iya. Inilah suasana dan situasi terkini di Pelabuhan Merak, tepatnya Dermaga 6, Pelabuhan Dermaga Eksekutif Kapal Cepat. Iya. Suasananya lumayan ramai, tidak terlalu sepi dan juga tidak terlalu ramai. Suasana sore hari dengan angin sepoi-sepoi berhembus perlahan. Ya. Kakak Ratu, jangan dilepas deh. Kita berjalan-jalan di sore hari ini. Sementara kita akan menyeberang. Kita akan ikut kapal cepat. Iya. Ah. Tapi sementara itu ya kita berenjoy-enjoy sejenak. Ah. Ya. Inilah suasana terkini di pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Merak dan Bakahuni. Tepatnya di posisi Dermaga 6, Pelabuhan Eksekutif Kapal Cepat. Dek, nanti ada mobil turun naik. Nanti ada mobil turun naik sini. Itu anak-anak sedang mendaki. Ya. Anak-anak dan sedang mendaki.
Oke guys, selamat sore. Mari kita nikmati suasana yang sejuk dan damai di pelabuhan ini. Ma, kaki ada mobil turun naik dari sini. Ya. Oke guys, selesai ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih sayang untuk kita semua. Bye-bye, sampai jumpa lagi.